Penasaran ya sama video ini? Tapi sebelum nonton, please subscribe dulu. Dan subscribe ini akan mendapatkan pahala karena mendorong gue menjadi kreator yang lebih baik lagi. Enjoy ya. Hey, sup. This is the best time of year, yaitu Merry Christmas. Selamat Natal bagi kalian yang merayakan. Personally buat gue ini adalah salah satu momen yang sangat-sangat gue tunggu setiap tahunnya. Kenapa? Karena gue suka sekali dengan yang namanya Season of Giving. Jadi ini adalah musim kita untuk berbuat kebaikan. Walaupun bukan hanya Natal saja kita berbuat kebaikan, tapi ini adalah saat yang tepat untuk memberikan apresiasi, hadiah, bingkisan, dan juga berkumpul bersama dengan orang-orang yang kita kasihi. Itu yang gue percaya. Nah, Natal kali ini gue akan mengajak kalian untuk bertemu dengan pasangan gue adore. Gue mengidolakan mereka sebagai seorang pasangan yang menguatkan gue dan juga pasangan gue bagaimana hidup dalam sebuah rumah tangga. Gue di Six Ounces. Six Ounces, kafe teman gue, kafe saudara gue. Gue katakan saudara gue karena gue udah lama banget temenan dan dia udah kayak saudara gue di sini. Jadi, ikut gue ke dalam. Kita samperin yuk. Gak di rumah, gak dimanapun, hias pohon Natal. Hai Vi, hai, how are you? Ini pohon Natal yang dekor? Iyalah ya, bagus ya. Vi, Merry Christmas to you. Merry Christmas to you too. Gimana Natal lo hari ini? Tahun ini? Tahun ini sih rencana bakal kumpul-kumpul bareng keluarga. Mm-hmm. Jadi orang tua bakal datang semua. Mm-hmm. Kita rencana bakal kumpul barengnya di Jakarta gitu. Semuanya, jadi keluarga lo kan banyak kan di Lumajang. Betul. Betul kan, Jawa Timur. Iya, terus mereka istilahnya pada datang ke Jakarta gitu. Kita bakal celebrate bareng lah ke gereja bareng di Jakarta. Dan juga, jangan tertipu dengan penampilannya Fiona yang halus, sophisticated. Tapi kalau marah, cuancu. Bukannya semua wanita seperti itu? Mana? Coba kalau marah, Fi. Marah, Fi. Pakai bahasa Surabaya. Jangan dong, nanti disensor gitu ya. Enggak disensor. Coba kalau gue pengen lihat lu marah. Kalau lu kesel banget sama Dion nih, Dion telat 2 jam. Lu bilang apa? Jangan deh. Jangan deh. Kita duduk ya. Kita duduk ya di sini. Nah, subs, gimana? Enjoy nggak dengan konten-konten di channel ini? Nah, tidak hanya memberikan tontonan yang seru, tetapi juga channel ini akan memberikan giveaway-giveaway yang seru juga. Gimana caranya biar nggak ketinggalan giveaway? Gampang, buka Instagram kalian, scan barcode ini adalah barcode Instagram gua, terus di follow. Kenapa? Karena setiap giveaway akan gua umumkan di Instagram, dan pemenangnya juga akan gua umumkan di Instagram. Gue kali ini mau bikinin kopi buat Robert. Meskipun gue udah lama gak bikin hot cappuccino dengan mesin ini. Jadi kalau misalnya jelek latte artnya ataupun kopinya kurang enak, maaf-maafin ya Robert. Lebih ke abstrak sih. Tapi ya mudah-mudahan rasanya sih cukup oke untuk dinikmati. Oke, ini buat lo Robert. Hey bro. Ya, gue udah bikinin kopi nih buat lo. Ya, thank you banget. Merry Christmas bro. Merry Christmas. So happy to have you. Sini.
Oh, thank you banget. Ini maaf nih. Oh, sini ya. Oh, yun. Sini. Maaf-maaf nih, ini latte-latte agak absurd. Ini latte-latean ya? Bentuk apa itu? Abstrak. Ini bentuknya kayak buah kelapa jatuh dari jatuh dari pohon terus nggak berbentuk lagi. But thank you, bro. Yes. Thank you so much. Gue cobain ya. Enjoy. Beneran kamu yang bikin. Wow, it's good. Nggak beneran, it's good. Ya, yeah, ini kopinya dibuat oleh mesin, jadi gue cuma ngikut aja sih sebenernya. Bro, hadiah Natal apa yang lo kasih ke Fiona? Tahun kemarin apa ya? Tapi selalu ada gitu. Iya sih. Hmm. Lucunya dari seorang Dion yang Dion ini nggak terlalu merayakan ulang tahun, tapi ternyata dia sangat merayakan dan mengidolakan Natal. Oh iya? Gitu. Iya. Tahun lalu apa hadiahnya? Apa ya? Lupa ya. Tapi ada deh. Ada sih. Iya. Tapi lupa. Mohon maaf. Berarti nggak segitu nggak berkesan? Juga kok lupa sih? Nggak. To be very honest, gue tuh nggak into stuff banget gitu. Nggak yeah. into things. Tapi gue tuh lebih ke quality time kayak gitu. Itu momen kayak gitu. Oh, experience. Tapi gue inget ada gitu. Oke, okay, jalan-jalan berarti ya? Iya, jadi gue tuh sama dia itu cukup rutin dalam setahun tuh harus ada trip besar sama trip kecil gitu. Iya. Jadi quality time-nya tuh bener-bener bisa dinikmatin bareng lah. Misalnya kayak gue kemarin ke Bali seminggu bener-bener enjoy time itu sama dia bener-bener yang gak ngapa-ngapain ya. Ya itu istilahnya tuh ada rutin lah seperti itu. Terus nanti dalam satu tahun pun juga gue ada istilahnya trip besar gue ke explore ke satu tempat yang memang cukup lama sama dia juga. Ya, tahun ini berarti trip besarnya berdua ke Bali ya? Atau nggak, trip besarnya kemarin ke Ladakh ya. Ladakh di mana sih? India. India, oh iya benar, ke Ladakh. Trip kecil ya? Trip kecilnya ke Bali itu. Ke Bali, oh Bali itu kecil. Iya. Walaupun nginepnya di St. Regis, aman, dan juga Sofitel. Itu kecil ya? Iya. Buat gue tuh, maksudnya trip dekat, maksudnya trip dekat, jangan ngomongin value-nya lah. Iya, value-nya trip kecilnya value-nya segitu gimana besar ya? Tapi kan itu kan hasil dari kerja keras juga. Iyalah, setuju. Itu gue setuju banget. Lu kerja keras banget. Kalau yang Fiona kasih ke lu ada nggak sih? Oh enggak, dia memberi hadiah dirinya sendiri. Gitu. Oh sama kayak gue. Jadi gini, alasan gue adalah ke Iren. Saya gue mau beli ini ya, Christmas present for me, from me. Iya. Kurang lebih sih kayak gitu sih gue. Dia itu tipikal manusia yang benci banget dikasih surprise. Karena dia belum tentu suka. Iya, betul iya sekali. Dan kita kan utara selatan nih, jadi anything that I pick, anything that I love, gitu, dia pasti nggak suka. Apa, jadi, ya? Apa yang lu suka? Apapun itu, jadi apapun misal nih, let's say kita ada selection baju nih, yang let's say. Let's say gue suka yang A, dia pasti ambilnya yang B, serius deh. Jadi sesimpel itu kita udahlah, lain kali kalau beliin barang gitu, malah gue ini yang lebih banyak ikut dia gitu. Jadi saya okelah, kamu pilih, aku ambil aja gitu. Nah kalau dia kita nggak bisa kebalikan gitu, dia lebih picky gitu. Oke, okay. Kalau misalnya in terms of Christmas, apa pengalaman Christmas kalian setelah 3 tahun yang wow, it's so beautiful dan gue nggak pernah ngerasain ini, pengalaman Christmas paling mengesankan? Kalau gue sejak nikah sama dia dan sebelum nikahnya juga kurang lebih jadi rutinitas juga sih. Jadi ada trip apa ya kayak kumpul-kumpul akhir tahun sih sama keluarganya dia karena memang ya kita paling bisa datengin tuh emang keluarganya dia. Misalnya kita janjian di Malang terus kita ngumpul bareng seminggu gitu. Itu yang jadi kayak rutinitas setiap tahun sih. Jadi dan itu menurut gue jadi menyenangkan juga yang menurut gue. Ya nggak boleh lewat gitu, nggak boleh dilewatin. Cuman kalau kali ini kita yang ngundang keluarga dari Fiona yang ke Jakarta, bukan kita yang ke Malang. Iya. Keluarganya Fiona pernah nggak ngomongin mengenai di kamu tuh main ya di film Imperfect dan Susu Santi, mesti lebih gini atau gimana? Enggak sih ya. Ada di itu ganjel tuh di lidah tuh gue tahu. Ada sih. Dia sih nggak pernah ngomongin performance gue di acting ya. Oh iya? Nggak pernah. Jadi mungkin lebih ke filmnya. Oh gitu, nggak performance sebagai menantu gitu. Oh iya sih. Performance sebagai menantu gimana? Misalnya, tuh whatsappin mama, dia mungkin udah kangen sama menantunya gitu-gitu. Oh, iya, paling gitu. Oh iya, Vi? Nyokap gue tuh punya special request. Apa? Tolong mama itu di follow di Instagram. Request pertama, request kedua gitu istilahnya. Udah di fotonya harus di love dong gitu. Oh
gitu. Udah dikabulkan belum follow yang pertama? Sudah dong. Udah. Yang kedua sudah juga. Yang ketiga nih belum. Di komen. Gue tuh jarang komen dong. Tante komen, keren komen, banget. Gitu. Enggak lah. Istilahnya pokoknya momen Natal tuh jadi momen kedekatan aja. Iya sih, benar. Karena lo orang sibuk, Di. Iya, puji Tuhan gue dikasih kesibukan yang positif sih. Iya kan? Iya gitu. Ya, tapi ya, memang itu gue syukurin sih. Ada momen Christmas itu bukan cuman kayak perayaan hura-hura gitu aja, tapi ya kita ya bersyukur, kita ke gereja, mensyukuri yang setelah kita udah dapatkan di tahun ini, terus juga ada kumpul-kumpul keluarga, itu jadi momentum yang memang istilahnya itu memang kita harus berkumpul, akhirnya kita jadi quality time sama keluarga, kita bisa tahu setahun terakhir ini kayak gimana, terus nanti bakal ada apa lagi rencananya, kayak gitu-gitu. Kalau momen Christmas paling menyenangkan buat lo, Fi? Jadi gini nih, gue ini udah tipikal yang melalui berbagai macam momen Christmas karena secara 5 tahun tuh gue kan di Singapura, pernah ke luar negeri, setelah bekerja sebagai pramugari kan bisa memilih nih, wah mau Natalan di mana ya, kayak gitu. Jadi saya di tahun pertama, gue tuh pernah istilahnya pengen banget kan tahu yang namanya White Christmas seperti apa gitu kan. Akhirnya pergilah gue di tahun pertama itu ke dua negara, pas itu flight-nya itu nyambung, yang memang istilahnya dimimpikan orang katanya itu kayak destinasi Christmas paling menyenangkan di New York. Iya. Jadi waktu itu sempat ke Jerman, kemudian lanjut ke New York gitu. Wah, itu menyenangkan sekali sih. Tapi tanpa Dion. Iya. Bahkan enggak ada siapa-siapa kan, karena waktu itu kan trip itu kerja gitu kan istilahnya. Dan itu tuh sekali tapi enggak mau diulang ceritanya. Kenapa? Karena lebih lagi tuh, betul. Jadi Natal itu sebetulnya kalau kembali lagi ke gua sih, tiap orang mungkin beda ya. Gua sih memaknai sih lebih ke gimana kita biasa punya rutinitas ke gereja bareng, ya kan? Sama keluarga kita gitu, istilah orang-orang terdekat kita, berdoa bersama kayak gitu. Jadi istilahnya ketika kita ada di posisi di tempat sebagus apapun gitu, istilahnya di tempat yang dimimpi-mimpikan, tapi kalau kita sendiri, itu maknanya tuh jadi ada something missing gitu loh. Itu udah kenal, udah pacaran sama dia belum? Belum. Lagu Christmas yang kalian paling suka? Waduh, satu albumnya Michael Bublé sih kayak gak pernah bosen ya. Yang mana yang paling? Lagi Christmas, terus juga jangan bagus sih. Jangan sampai subscriber lu ini antar lu semua. Oh, kalau subscriber gua butuh itu pasti Oke, sebenarnya yang gimana sih? Yang gini. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the tree drops. Tree tops, bro. Tree tops. Tree tops, yeah. Tree tops. Okay. And children, listen to hear sleigh bells in the snow. Ya, ada, ya? Ada alasannya kenapa kita nggak jadi penyanyi ya? We wish you Merry Christmas, we wish you Merry Christmas, we wish you Merry Christmas and a Happy New Year. Nama kali ya gue nyanyi bernama Fiona. Kalau gitu gue mau aduh, jangan dong. Lagi lah. Enggak lah. Lagu favorit kalian pada saat kalian ketemu. It's all useful for you, no matter what they say. I still love you, I still love you. You'll never be alone, no, look me in the eyes. I still love you, I still love you. It's all for you. Sekarang gue paham apa maksud Yona. Okay, thank you so much. Yes. Have a great Merry Christmas. You too. Sup, 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 sup. We wish you a Merry Christmas. Happy. Halo guys, banyak lagi vlognya Kokom bersama saya, Bokom, Botak, Sekom. Ada Mas Jojo kok, si Ganteng Jaya, cinta. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.